Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah 31 kandidat wanita. Malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Dan siapakah yang beruntung malam hari ini? Saya butuh fishbowl-nya. Cewek, siap-siap cewek ya. Saya akan ambil nomornya, berdoa semuanya. Ya. Karena yang membawa fishbowl ini juga masih mencari jodoh juga ya. Iya, oke. Okay. Kita akan aduk-aduk dan oke, okay, saya dapat satu. Thank you. Dan yang beruntung adalah nomor 6. Tiara, wanita cantik yang mengaku setia dan seksi, selalu diatur dan dikekang oleh mantan-mantan pacarnya. Tiara mendambakan sosok pria yang bertanggung jawab dan tajir. Mampukah Tiara menemukan jodohnya malam ini di garis tangan? Saya turun, ini lumayan ya. Kenapa siapa? Tiara. Siapa? Tiara. Tiara, oke. Tiara. Tiara, kriteria cowok idaman kamu seperti apa, Ti? Pokoknya tuh yang gak posesif, karena aku tuh gak suka banget sama cowok yang posesif, cemburuan. Karena kan aku kan suka main gitu, suka jalan-jalan. Jadi gak suka aja kalau misalkan diintilin sama cowok gitu, gak suka. Wah, bagi cowok-cowok di sini yang peras. Diam lo! Diam lo! Lu dari enak-enakan di sini lo yang nyari cowok ya? Lo ini apa nih? Wah, bener-bener. Wah, semua. Biar kamu tahu. Itu jok mobil boleh gak sih? Jok mobil, setir mobil. Ini acara Tiara cari jodoh. Tiba-tiba lo bawa setir, lo bawa satu bawa ban, lo siapa? Lo siapa Tiara? Jadi kita mantan-mantannya Tiara, Mas. Apaan sih gua kenal sama lo? Apaan sih itu kan apa, kenapa? Kenapa? Lo jangan pura-pura gak kenal sama gua. Oke, sebentar. Kenapa? Lo juga mantan dia, Mas. Mantan lo banyak banget ya? Tahan. Masalahnya ini mobil siapa yang dipretelin? Mobil dia. Terus? Kenapa dipretelin? Biar dia tahu. Biar dia tahu rasa. Tahu rasa apa? Ya cek, Mas. Lu pretelin mobil orang, terus gue pulangnya gimana? Emang semua ya? Terserah lu kalau misalkan. Gak, lu juga. Itu dari siapa? Oke, kenapa? Permasalahannya lu marah-marah sama Tiara tuh apa? Lo marah-marah, kesel pasti ada sebab akibatnya, apa? Dia bilang gak punya cowok, Mas. Terus? Dia bilang gak punya cowok? Iya, tau-tau dia kemarin nyari cowok. Nah, lo di sini semuanya cowoknya di sini. Gak suka lihat dia bahagia, Mas. Lo kan mantannya, dia berhak untuk bahagia, dong. Sakit hati sama lu. Jadi ya, gak ya? Hati gue cakap lu gak bener. Lu nyadar lu. Lu harus pacarin lu semua. Tiara tadi pengen atau gak suka cowok yang posesif, gak suka cowok yang pengekang. Karena ya ini empat-empatnya udah mantan aja, masih posesif. Padahal lu udah mantan. Waduh, gimana jadi pacar dulu? Lu diem aja urusan gue, Pak.
jalan semua. Oke, kita undang saja Arbi dan Rudy. Oke, Rudy, ini Tiara ini luar biasa ya. Dia punya mantan banyak sekali. Ini aja baru yang di sini nih ya, baru yang tiba-tiba datang. Ya, dan ini kenapa nih? Apa-apa daya tarik atau dia punya pemikat apa yang membuat tiba-tiba cowok-cowok ini walaupun udah putus, tapi tetap posesif, tetap kayak ingin memiliki gitu. Coba apa yang Rudy lihat? Boleh tangannya? Tiara. Intrik. Seorang yang penuh tipu daya. Dan kamu juga bermuka dua. Kok bisa gitu? Bener kok. Lo tau dari mana? Lo kenal gue juga. Tiara gini. Kenal tahu dari mana, kenal dari mana. Rudy memang tidak perlu kenal kamu untuk mengetahui karena dia seorang anak indigo. Ya bisa aja nggak bener. Bu, ya elah, gue nggak kayak gitu ya orangnya. Jangan so tau deh lo. Baca gimana ceritanya? Oke. Kita relaksasi saja, Arbi mungkin okay. Apa yang dikatakan Rudy benar atau tidak? Harusnya sih benar. Kita minta ini mungkin kursi ini di pakai kursi itu aja. Aduh, bangku mobil dipretelin. Silakan duduk, Tiara. Ngapain gue suruh duduk? Duduk doang, biar gak marah-marah. Udah, aku aja oke. Pokoknya Arbi akan relaksasi lo, dia tidak akan nggak ada ya. Tiara, oke, Tiara kamu tenang dulu, atur nafasnya biar kamu lebih tenang, oke? Hilangkan segala macam emosi ataupun rasa dendam dalam pikiran kamu, dalam perasaan kamu, dan biarkan ketika kamu melihat jam tersebut di depan mata kamu, kamu menjadi lebih fokus pada jam tersebut, lebih nyaman, lebih rileks, dan rasakan kembali setiap tarikan dan hembusan nafas kamu ketika kamu melihat jam tersebut, merelaksasikan seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Satu, lebih tenang. Dua, lebih nyaman. Dan tiga, tetap buka matanya, badan kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman. Dan siapapun nanti yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. Satu, dua, dan tiga. Tiara, ini ada 4 orang mantan kamu yang datang ke sini. Benar itu mantan-mantan kamu? Benar, Mas. Benar? Benar. Oke, banyak sekali mantan kamu. Iya, aku tuh orangnya emang kalau pacaran cuma maksimal paling lama 30 hari sampai 3 bulan sih. Nama lu siapa? Derry. Derry, oke. Derry juga pacar lo? Dia sih waktu itu pacaran sama gue kalau nggak salah 45 menitan doang ya. 45 menitan? Dia kan udah dewasa gitu loh Mas, cuma Mas bayi kan gak lucu, gak salah. Oke, kayak tapi ya kerasa kan gak enak. Emang mantan lo ada berapa orang? Sejauh ini sih mungkin 50-an lebih ya, gue gak bisa ngitung soalnya. 50 orang lebih? Gila banget, tapi gak semua manusia gitu, yang 35 ekor. Oke, tapi lo udah dapat barang-barang dari mantan lo udah banyak? Gini sih, paling handphone. Handphone? Selalu minta handphone. Oke, terus? Selalu itu sih, kalau misalkan pacaran yang gue incer handphone. Banyak handphone-handphone lo udah dapat? Banyak. Aha. Bisa dapat gimana? Jadi misalkan gue 1 bulan pacaran, yeah, terus bilang handphone. Oke, terus? Terus nanti minta ganti handphone sama pacar. Tapi beda-beda nanti. Kalau dia ngasih gue... Gue... nama pegangan tangan. Lo dihargain HP doang. Ya. Tapi apa? Itu nanti handphonenya tuh saya jual. Oh, handphonenya dijual? Buat beli mobil. Beli mobil? Iya, nyicil gitu. Mantes. Nyicil mobil. Oh. Ambil tuh mobil lu, yang gak ada joknya lagi.
Okay. Aduh banyak minusnya dah kalau dia. Oke. Ya udah. Oke. Kalau begitu silakan Arbi mungkin dibalikin lagi. Oke. Okay. Dasar lu cek. Yang paling terakhir yang mana di sini mantan-mantan sini? Yang paling lama, maksudnya yang paling udah lama jadiannya yang mana? Aduh lupa mas, saya sama mantan tuh suka lupa. Oke, coba dari duduk. Mantannya ada 50 lebih loh. Suka sama, gak ngitung juga ngapain ya? Iya. Masa sih cantik banget jadi orang? Siapa sih? Emang ada yang bilang mantan 50 kok bilang 50 orang? Apa sih lu? Mantan gue loh. Lu yang bilang mantan lu 50. GR lu, kapan? Lu kenapa GR banget lu? Datang-datang ke sini enggak mau pacar kenapa? Jadi mereka pacar bukan mantan pacar. Bukan lah. Mana ada gua punya mantan kayak aduh bentukannya begini nih. Cantik banget sih. Lu cantik emangnya. Ya kalau misalkan gua enggak cantik lu enggak mungkin ke sini buat nyamperin. Iya juga benar juga. Rudi, apa yang Rudi lihat dari ini? Pertama kelihatannya dari jauh seperti amarah yang luar biasa. Oke. Boleh tangannya? Iya, benar, marah. Marah? Luar biasa. Iya. Kamu tahu kenapa? Enggak tahu. Karena dia belum dapat sudah diputusin. Apa sih? Oke. Oke, Arbi silahkan Arbi. Oke, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut, lebih tenang, lebih nyaman, dan biarkan kita kamu melihat jam di depan mata kamu. Oke, fokuskan dan niatkan kembali ketika jam tersebut bergerak, membuat mata kamu lebih fokus dari sebelumnya, satu lebih fokus, dua lebih nyaman dari sebelumnya, dan biarkan mata kamu menjadi lebih lemas, tapi tetap buka mata kamu, terjaga seperti ini, dan badan kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks. Satu lebih tenang, dua lebih nyaman, dan tiga lebih rileks dari sebelumnya. Dan sebentar lagi, oke, secara perlahan kamu akan mengungkapkan segala sesuatu yang kamu simpan dalam hati, dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran kamu. Satu, dua, dan... Oke, Derry, kenapa lo diputusin sama dia? Saya waktu itu baru jadian, mas. Setengah aja sama dia. Terus? Tiba-tiba dia minta putus, mas. Waktu itu saya mau beli semua. Kemana, pergi mana? Ke apotek, mas. Oh, jadi habis 30 menit jadi, lo ke apotek. Iya, mas. Terus pas balik? Dia udah punya cowok lain, mas. Punya cowok lain. Udah cowok lah, punya cowok lain? Iya. Ih, gak jelas banget, sumpah. Palsu nih ini, gak bu. Lu. Udah deh, lu jangan halu deh sama gue deh. Apaan sih, halu banget. Wah, bikin-bikin aja lu. Oh. Oke, yaudah. Mungkin Arbi bisa kita balikin. Oke. Intelek. Mau tarik nafas lewatnya dulu, keluarkan lewat mulut. Kayak yang balik lagi seperti sebelah satu, dua, dan tiga. Inilah. Lu kapan dia? Nama lo siapa nama lo? Ari, Pak. Ari, lo? Irfan lo? Yudi. Hah? Yudi, Ari duduk Ari. Rudi, apa yang Rudi lihat dari Ari? Lagi nih siapa lagi nih mukanya kayak lu diem aja lu. Sombong banget, Cek. So cantik banget. Ari? Sorry, aku deh. Apa? Ngaku aja gue. Kenapa ngaku kenapa? Jujur aja. Ali. Gue belum sempat. Oke, gini. Pelan-pelan. Lo belum sempat. Siapa juga mau sama dia. Lo kenapa? Rudi baru mau baca. Lo udah langsung aku. Gue mendingan jujur aja deh. Mendingan jujur? Mendingan jujur aja udah. Jujur. Gue udah nyap. Oke. Oh iya. Dia takut malu, Rudi. Iya. Gue udah sembok. Gue belum buat stop. Iya, terus? Agak jadi. Yang aduh gue diputusin sama. Oke, tapi lo gak ada perasaan suka sama sekali sama dia? Ya enggak lah, Cepsi gue. Gue juga kasih sama lo.
sini coba capek-capek buang-buang waktu ya kan. Pasti lu pada gue pengen gue makanya lu kesini. Gue ya dibilang udah dijual. Gak ikhlas banget lu jadi laki, lu ngapain lu kasih gue. Oke oke. Kenapa lu baru minta sekarang kan teman nyanyi. Jadi lu gak mau diterawang ya. Udah jujur. Udah berdiri ya. Oke ayo. Oke duduk. Oke. Rudy. Nih, ayo, silakan Rudy. Kok rasanya kayak gemeter gini sih? Mungkin dia boleh ada di dalamnya. Boleh tangannya? Kenapa? Ngaku aja, Mas. Saya jujur aja deh. Aku? Ya, jujur aja. Jadi... Oh, dia takut juga? Enggak, bukan takut, Mas. Jadi... saya sayang sama Tiara, tulus sama Tiara. Dan saya juga... Apa? Pernah ngemergokin dia juga, Mas. Mergokin ngapain? Dia selingkuh. Jadi pas dia ketahuan selingkuh, ya malah dia yang marah. Dia yang emosi, terus saya diputusin sama dia. Oh gitu, dia selingkuh loh yang marah. Caper banget jadi cowok, heran gue kenapa sih cowok. Sebarin apanya? Tau nih, waktu dia pernah bikin video gue nih, gak tahu nih apa nih maksudnya nih. Hah? Apa? Oh lo punya bukti dia selingkuh? Ada. Apa, video? Video. Bisa dikasih saya? Tadi ya waktu itu. Tadi sama security udah saya cek. Oh dikasih sama security? Oke, boleh. Lu seharusnya mikir, lu nyakitin banyak cowok di sini. Oke, coba kita lihat di layar, cekidot. Wah, bikin gua malu lu sumpah. Coba mana, coba. Cewek. Enggak tahu diri dia apa. Lingkung ketahuan lu kan. Suka sama gua? Nih, cowoknya ini, Mas. Yang baju biru. Ini cowoknya nih. Lu siapa? Gua pacarnya dia. Sebarin. Iya. Kok lu sebar-sebar aja sih? Oke, lu lagi jalan sama yang ini tadi, Arya. Ini, Mas. Yang maju biru, Mas. Iya. Tapi lu diputusin? Iya, Mas. Jadi, pas dia kepergok sama saya, malah saya yang diomelin, saya diputusin, Mas. Padahal saya sayang sama dia. Saya sebenarnya sangat kecewa sih. Iya. Dia milih cowok tampang-tampang kayak... kayak gini. Tapi segen lu sekarang, lu. Oke, tenang. Ingat misi awal lo. Kalian tuh adalah pria-pria yang tersakiti. Malah jangan saling menyakiti. Nanti kalian bisa menangis seperti Hello Kitty. Kalian harus bersatu bagaikan security. Masa lo gara-gara cewek berantem jadi akhirnya si milik Kitty? Oke. Tenang. Oke. Ya, tenang ya. Oke. Nah, lo udah sempat ngapain aja? Belum sempat ngapa-ngapain, Mas. Jadi, saya kan pacaran sama dia sekitar 3 bulan. Iya. Jadi, awal-awalnya katanya dia minta handphone. Ya, sama. Iya. Dia minta handphone juga, jadi saya kasih handphone. Oke, ayo sini. Yuk, ayo, duduk. Arbi. Oke. Okay. Rudy. Di antara semuanya, ini nih yang auranya paling panas. Paling panas. Siapa namanya? Yudi. Yudi, boleh tangannya Yudi. Nah, ini nih provokatornya. Maksudnya provokatornya? Dia yang ngajak semua orang-orang ini kesini. Dia jadi memang sengaja mau ngerusuh.